Ternyata tidak semua tanaman baik untuk ditanam di halaman rumah. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa jenis tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa apabila ditanam di halaman rumah. Selain itu, beberapa tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa juga sering dijadikan sarang oleh jin jahat ataupun makhluk-makhluk gaib lainnya apabila tanaman-tanaman tersebut dibiarkan tumbuh besar. Sebagian orang Jawa kuno meyakini bahwa dengan menanam tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa di halaman rumah dapat membuat rezeki menjadi seret dan sering ditimpa kemalangan. Oleh karena itu, orang Jawa kuno menyarankan untuk tidak menanam tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa karena dapat membuat rezeki menjadi seret dan sering ditimpa kemalangan. Berikut adalah beberapa tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa apabila ditanam di halaman rumah. Tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa yang pertama yaitu pohon beringin. Pohon beringin diyakini memiliki energi negatif yang sangat besar dan sering dijadikan sarang oleh makhluk gaib. Selain itu, pohon beringin juga dipercaya oleh orang Jawa kuno dapat membuat rezeki seret bagi pemiliknya apabila dibiarkan tumbuh di halaman rumahnya. Sama seperti pohon beringin, pohon ketapang juga diyakini oleh masyarakat Jawa kuno memiliki energi negatif dan sering digunakan oleh makhluk gaib sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, orang Jawa kuno percaya jika ada yang duduk atau berada di bawah pohon ketapang dapat membuat mereka terkena sial atau nasib buruk. Menurut Primbon Jawa, pohon jarak dianggap sebagai sebuah simbol kematian dalam budaya Jawa. Oleh karena itu, sebagian orang Jawa percaya bahwa jika ada pohon jarak yang mati atau tumbang di dekat rumah, hal tersebut dapat membawa nasib buruk bagi para penghuni rumah. Hampir mirip seperti pohon beringin dan pohon jarak, pohon kaliandra diyakini oleh masyarakat Jawa kuno juga merupakan tempat tinggal bagi makhluk-makhluk gaib. Oleh karena itu, sebagian orang Jawa percaya bahwa jika ada yang berada di dekat pohon kaliandra pada saat malam hari, orang tersebut dapat terkena nasib buruk. Menurut Primbon Jawa, tanaman kamboja memiliki energi negatif sehingga tidak disarankan untuk ditanam di halaman rumah. Bahkan karena memiliki energi negatif yang sangat besar, tanaman kamboja banyak tumbuh di area kuburan. Karena memiliki energi negatif yang sangat besar, menurut Primbon Jawa, tanaman kamboja diyakini dapat menutup pintu rezeki dan mampu mendatangkan nasib buruk. Namun tidak semua tanaman kamboja memiliki energi negatif. Ada juga beberapa jenis tanaman kamboja yang dapat ditanam di halaman rumah seperti tanaman kamboja Jepang atau yang lebih dikenal dengan nama adenium. Menurut Primbon Jawa, pohon aren juga termasuk salah satu tanaman pembawa sial. Hal tersebut dikarenakan pohon aren memiliki energi negatif yang sangat besar. Selain itu, pohon aren juga diyakini dapat digunakan sebagai sarang oleh makhluk gaib. Bahkan di beberapa daerah di Jawa meyakini apabila ada pohon aren yang tiba-tiba tumbuh di sekitar area rumah, maka pohon tersebut merupakan kiriman dari orang yang memiliki ilmu hitam. Oleh karena itu, Primbon Jawa menganjurkan untuk tidak membiarkan pohon aren tumbuh di sekitar area rumah. Sebab dikhawatirkan pohon tersebut merupakan jelmaan atau kiriman dari orang yang memiliki niat jahat. Tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa yang terakhir yaitu tanaman berduri. Primbon Jawa menyarankan apabila ada tanaman berduri yang tumbuh di halaman rumah untuk segera dicabut dan dibuang. Karena selain dapat melukai orang-orang di sekitarnya dengan durinya yang tajam, Primbon Jawa meyakini bahwa tanaman berduri biasanya dapat memecah energi positif yang ada di sekitarnya. Demikian beberapa tanaman pembawa sial menurut Primbon Jawa apabila ditanam di halaman rumah. Perlu diingat bahwa hal tersebut bukanlah ilmu pasti yang dapat dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari.